Oke, coy, ini ada bug lagi, coy. Tapi ini sorry ya, ini uploadnya gua agak tengah malam nih, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, coy, kita upload tengah malam supaya kalian nggak ketinggalan info dari bugnya ya. Jadi di sini ada bug baru dari Hero Battrick, dimana kalau kita pakai sniper itu kita bisa nembaknya cepat banget, coy, tanpa harus ngisi peluru. Nah, jadi di sini yang untuk langkah pertama, di sini untuk senjata yang harus kalian persiapkan, kalian pilih dua senjata, coy. Yang pertama yaitu sniper. Terus kalian pilih senjata yang shotgun. Oke? Harus senjata yang dua ini. Kalau kalian pakai senjata yang lain itu nggak bisa, coy. Setahu gua sih nggak bisa ya. Nah, jadi di sini kita lihat dulu kalau dia normal. Kalau dia normal, kalau kita pakai sniper, di sini kalau kita harus nembak itu dia harus ngisi peluru dulu ya. Kita tunggu pelurunya sampai penuh baru dia bisa nembak, coy. Nah, ini kita lihat garis hijau yang di bawah darah, itu dia harus penuh dulu ya baru bisa nembak ya. Tuh, penuh dulu, coy, baru bisa nembak. Ini gua udah pencet basic attack-nya cepat-cepat. Gak bisa, coy. Tuh, udah gua pencet ya, gak bisa, teman-teman. Nah, di sini ada bug-nya di mana dia bisa nembak cepat banget tanpa harus ngisi peluru. Jadi di sini caranya kalian ganti dulu senjatanya ke shotgun. Tuh, ganti yang ke shotgun. Ini untuk shotgun dia punya 2 peluru ya. Dia punya 2 peluru. Nah, jadi cara bug-nya gini, coy. Yang pertama, kalian gunakan 1 peluru, kalian tembak 1 kali basic attack. Oke, tembak 1 kali basic attack. Oke, sudah. Nah, di sini kalian perhatikan, di sini ketentuan berhasil apa enggaknya. Kalian sisakan 1 peluru, terus kalian pencet skill 1, coy. Itu mencetnya harus cepat ya. Kayak gini. Basic attack skill 1. Winner, winner chicken. Yeah. Oh, gagal. Sorry. Coba lagi, coy. Dia harus cepat ya bug-nya ya. Kalau jari kalian lambat itu bug-nya gagal, coy. Oke, basic attack 1 kali. Basic attack skill 1. Nah, lihat. Lihat, coy. Ini bug-nya berhasil, coy. Ini bug-nya berhasil, teman-teman. Lihat, coy. Kita bisa basic attack tanpa harus ngisi peluru, coy, ya. Tuh, lihat. Pencet terus. Lihat, coy. Ini bug-nya berhasil, coy, ya. Ini bisa kalian coba di rank ataupun di klasik, coy. Silakan kalau kalian pengen coba, coy. Tuh, lihat, coy. Ini bug-nya berhasil, ya. Tuh. Bisa kayak gitu, coy. Gila. Nggak perlu harus ngisi peluru kita, ya. Tapi ini kalau basic attack-nya kalian lepas dan kalian gerakin analog, itu bug-nya akan hilang, coy. Tuh, dia hilang ya bug-nya, ya. Jadi di sini basic attack-nya nggak boleh kalian lepas kalau kalian pengen bug-nya berhasil terus. Kalau kalian lepas itu bug-nya akan hilang, coy. Oke, sekarang kita coba sekali lagi. Seharusnya di sini untuk senjata lain juga bisa ya. Seharusnya sih. Oke, kita coba ya. 1 kali basic attack. Sisakan 1 peluru, terus kita basic attack lagi dan skill 1. Aduh, salah, sorry. Sorry, basic attack skill 1. Nah, berhasil lagi, coy. Lihat. Berhasil lagi bug-nya. Oke, sekarang kita akan cobain sama senjata yang lain ya. Nggak tahu sih senjata lain ini bisa apa enggak, coy. Harusnya bisa sih ya, harusnya. Tapi nggak tahu juga, gue belum coba, coy. Oke, kita coba, teman-teman. Kita coba senjata yang lain. Coba senjata yang apa ya, yang ada peluru ya. Coba ini deh. Ah, ini kan dia lambat ya. Oke, kita coba, coy. Oh, enggak, bentar. Kita coba senjata ini. Yang sama ini. Oke, kita coba senjata yang ini ya, yang roket ini ya. Apakah dia bisa apa enggak? Kita coba. Basic attack 1 kali. Oh, enggak bisa, coy. Oh, enggak bisa. Coba. Wait. Coba sekali lagi ya. Coba. Belajar menerima orang apa adanya. Oh, tadi bisa, coy. Tadi bisa. Ini kalau kalian lihat perhatikan dari pelurunya. Nah, ini kalau kalian perhatikan dari pelurunya, itu tadi pelurunya berkurang, tiba-tiba langsung terisi tanpa delay, coy. Ini perhatikan. Perhatikan di sini bug-nya. 1. Tuh, lihat, langsung terisi lagi dia. Butuh usaha tambahan untuk menjadi
langsung terisi lagi, tapi nggak ini ya, nggak separah yang sniper tadi ya. Coba lagi, kurang jelas. Satu kali. Nah itu coy, langsung terisi lagi dia. Aduh, nggak seru ah. Nggak seru, coba senjata yang lain lah. Coba ini ya. Coba. Harusnya bisa sih kayak sniper tadi ya, tanpa harus ngisi peluru ya. Coba ya. Basic attack. Oh, nggak bisa coy. Cuma sniper aja yang bisa. Oh, nggak bisa. Masih itu dia, tetap ngisi peluru. Jadi yang bisa cuma sniper aja ya. Oke, kita coba kasih bot. Apakah dia memberikan damage apa enggak coy? Satu. Ya ampun, sakit banget coy. Biar kutunjukkan cara mengelabui orang-orang tua ini. Satu. Aduh, gagal. Satu. Aduh, gagal. Oh, bisa coy, bug-nya coy. Bisa ya, ini bug-nya bisa kalian pakai untuk nembak musuh coy. Tapi ini nggak bisa kalian lepas ya, analognya ya. Ini kalau analog tembakannya kalian lepas, itu bug-nya akan hilang coy. Jadinya kayak gini terus kita. Waduh. Kayak gini terus ya jadinya coy. Wait, kita coba kasih attack speed ya. Coba kita kasih attack speed coy. Gua penasaran juga sih. Coba kita kasih ini ya, kita kasih item ini ya. Pakai demon enggak? Enggak usah pakai demon lah. Kita beliin aja Windtalker coy. Kita kasih full Windtalker ya. Coba aja. Jika hanya dengan kata-kata bisa mematahkanmu, apa sulitnya? Gila, cepat banget coy larinya coy. Oke, kita coba ya. Satu kali. Oh, gagal. Penemuan satu kali. Untuk membantu umat manusia. Pakai Windtalker malah nggak bisa coy, bug-nya coy. Harusnya bisa sih, tambah cepat ya. Satu. Pakai Windtalker malah nggak bisa coy, bug-nya. Kata-kata bijak. Coba lagi. Satu. Nggak bisa coy. Sumpah nggak bisa lo pakai Windtalker. Pakai Windtalker malah nggak bisa coy, bug-nya coy. Coba jual. Jangan khawatir, Beatrix akan segera datang. Satu. Gagal. Gak bisa coy, bug-nya coy, kenapa ya? Apa gara-gara attack speed ya? Satu. Aduh. Ya, baru bisa coy. Kalau kita pakai full attack speed agak susah ya bug-nya ya. Agak susah coy, malah enggak berhasil bug-nya. Tapi di sini kalau kita enggak pakai attack speed, ini bug-nya malah berhasil coy. Oke lah, ini mungkin bisa kalian coba sendiri ya, pakai item apa yang enaknya. Oke, mungkin itu aja coy. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe dulu coy ya. Nanti kalau ada bug lagi, gue bakal kasih tahu sama kalian lagi coy. Bye-bye.